Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar Lovers, Bill Lovers, dan Lesti Lovers, dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya Mimin ada kabar gembira dari Leslar family. Wah, bak punya pintu Doraemon, Leslar sudah ada di Bangkok, Thailand. Semalam Leslar OTW ke Bangkok, Thailand ya para sahabat, di unggahan Cimer, dan langsung di take down sama Cimer ya, mungkin surprise. Dan alhamdulillah jam 12 malam, tepatnya jam 11 malam ya, Bunda Lesti, Papa Bila, dan Abang El tiba di Thailand, Bangkok. Ketemu sama Onti Puji nih, Abang El langsung dipeluk ya, Masya Allah. Si Abang El so sweet banget, udah pinter manggil kakak. Sambil bilang tata katanya ya, lucunya. Langsung dipeluk sama Onti Puji. Bahkan ketika Puji minta cium, langsung dicium nih Abang. Kemudian juga diabadikan oleh Cimer saat Rizky Billar dan Lesti Kejora serta Abang El lagi dalam perjalanan ya. Dan pastinya senang banget keluarga Leslar lagi liburan. Emang kalau idola kita tuh gak pernah keluar-keluar mau liburan kemana, tahu-tahu udah ada di Bangkok aja. Dan inilah suasana malam di Thailand, Bangkok ya. Abang El mau cari makan nih. Wah, senangnya. Di sini terlihat Papa Bi, Bunda Lesti, dan Abang El serta Cimer lagi mau lihat-lihat nih guys, suasana Bangkok ya, dan mau cari makan malam dulu. Kata Cimer, kalian tuh punya pintu Doraemon loh, tiba-tiba udah ada di Bangkok, Thailand. Dan ini dia suapan manja dari Papa Billar, lagi-lagi membuat kita baper ya. Meskipun udah 3 tahun, tetap tingkat keromantisan Leslar membuat para fans baper. Kemudian juga ada unggahan dari para fans yang mengunggah postingan dari single terbaru Lesti Kejora di Arshimu, ciptaan Rizky Billar, trending 1 dan tembus 2 juta viewers. Ini finale ya guys, trending 1 umum dan trending 1 untuk musik. Bahkan trending di 6 negara. Wah, Adi Permana langsung memberikan ucapan selamat, congratulations buat Dedik Lesti dan Rizky Billar, keep up the good job. Kemudian ada Kesha Ratuliu, selamat Dedik sayang, maaf ya kemarin berhalangan hadir. Selamat juga untuk kakak Billar, semoga karyanya banyak orang yang suka ya, amin. Terima kasih banyak buat kak Kesha, sehat-sehat ya kalian sekeluarga, sukses selalu. Kemudian juga ada Siva Haju memberikan ucapan selamat, congratulations sayang aku Lesti Kejora. Maaf kemarin juga aku gak bisa dateng karena lagi pada sibuk syuting ya. Gak apa-apa deh, yang penting kalian mengucapkan
dan memberikan doa kepada Leslar ya. Kemudian ada unggahan dari musik Litni on Trending, lagu Lesti terbaru di Arsimu yang diciptakan oleh Rizky Billar. Wah, masuk beberapa media ya. Pastinya senang banget trending satu di umum dan trending satu di musik. Keren, congratulations ya buat Leslar. Kemudian untuk kabar selanjutnya, ini ada komentar ya dari haters yang berkedok fans. Namun di sini terlihat komentar negatif dari akun ini kepada Lesti dan Billar. Bahkan dia bilang begini guys, SS komen gua kalau besok idola lo lagunya trending satu, gua pajang di feed deh. Kalau enggak trending satu, gua ketawain sama pasukan gua. Katanya fans yang paling militan ditantang gitu doang kok mental ciut. The real penyanyi multitalenta adalah dia yang bisa ciptain lagu sendiri dan itu ada di diri dia bukan di idola lo. Dan ada komentar juga enggak yakin gua kalau si Rizky Billar yang nyiptain. Langsung dinotis sama Rizky Billar ya. Aku pun gak yakin, jujur aku beruntung juga punya istri penyanyi, jadi bisa langsung menerjemahkan melodi dan lirik yang ada di kepala. By the way, ini bagian dari proses kita bedah lirik saat itu. Seru ya, pasti gak pernah begini kan sama pasangannya. Ini udah di notice ya, akun Live Live Nesia. Kemudian ada komentar dari Alfati, Cie di notis idola gue nih. How do you feel? Lilif Nesya, ngiri tuh saingan bukan malah nyinyirin kalau gak mampu nyaingin. Ya udah lu kagak usah banyak bacot deh, rendahin mulu idola gue. Emang lu punya bakat ape sampai nyinyir terus? Kalau lagu baru Lesti Kejora emang pasti trending ya. Dan alhamdulillah meskipun banyak yang nyinyir, banyak yang ngiri, tapinya semua mengakui, bukan diakui ya, tapi semua mengakui kualitas daripada suara Lesti Kejora. Apalagi diciptakan oleh kakak Rizky Billar, lagu terbaru dan bisa trending satu di umum. Bahkan ada salah satu peserta Dangdut Akademi Asia 6 ya, namanya Kameru Ardia. Dia menuliskan caption, gua bakal gantung diri kalau single Lesti yang berjudul di Arsimu trending 1. Karena gue yakin gak bakal trending 1 katanya nih. Aduh, ngakak banget ya di grup Akademi kalau trending 1 punya Lesti maka gantung diri. Pasti sekarang lagi berdebat nih ya, takut sama omongan diri sendiri. Bakalan nangis di pojokan nih, auto kepanasan dan auto kena mental. Mana buktinya nih, kalau komen asal ngetik dan dah terbukti trending kan, malah kabur nih, panik nggak tuh. Lesti Kejora, lagu terbarunya di Arsimu ciptaan suami tercinta trending satu, semua pada diem ya. Apalagi haters yang nulis komen negatif mengenai Lesti dan Rizky Billar, pastinya auto kena mental. Kita doakan saja mudah-mudahan Leslar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.